Hai semua, kali ini aku mau bikin soto Bandung. Nah, soto Bandung adalah salah satu makanan favorit aku dan keluarga. Rasanya enak, gurih, pokoknya kalian wajib cobain. Kalau kalian penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 500 gram iga sapi, lalu 200 gram jando. Nah, ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Cuman kalau soto Bandung enak banget kalau pakai jando, kalian harus cobain ya. Lalu aku pakai 400 gram lobak. Nah, yang ini adalah bumbu halusnya. Aku pakai 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, sedikit pala. Lalu 3 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah aku geprek, lengkuas, lalu jahe yang sudah digeprek sekitar 15 gram, 1,5 sendok teh garam, 3 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh merica bubuk. Aku udah siapkan 2 panci, yang ini untuk rebusan yang pertama dan yang ini untuk rebusan yang kedua. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung aja aku masukkan iga sapi dan juga jandonya. Akan aku rebus sampai mendidih dan kotorannya keluar ya. Setelah mendidih dan kotorannya keluar seperti ini, aku pindahkan daging dan juga jandonya ke dalam rebusan air yang kedua ya, atau air yang lebih bersih. Nah, ini dagingnya akan aku rebus hingga matang dan juga empuk. Di sini aku pakai Platinum Pressure Wok dari Stein. Ini panci yang bisa masak 30% lebih cepat ya. Jadi kayak semi presto gitu, tapi bukan full presto ya. Nah, sambil kita nunggu dagingnya matang, sekarang aku akan rebus lobaknya. Ini aku udah didihkan air. Masukkan lobak, lalu aku tambahkan sedikit garam. Setelah lobaknya matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dagingnya juga udah matang. Sekarang akan aku angkat dan tiriskan. Kalau misalnya udah nggak terlalu panas, sekarang aku akan potong-potong dagingnya. Di sini aku pakai pisau dan talenan dari Stein. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dagingnya kita sisihkan dulu ya. Sekarang aku akan haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga pala. Kita ulek sampai halus. Nah, kalau udah halus seperti ini udah cukup ya. Di sini aku udah panaskan minyak, lalu aku akan masukkan bumbu yang barusan kita haluskan. Tambahkan daun salam, serai, lengkuas, dan juga jahe. Lalu kita tumis bumbunya hingga matang dan juga tanak. Nah, di sini aku pakai wok granit dari Stein. Ini ukuran 32 cm. Kalau bumbunya udah matang dan juga tanak seperti ini, masukkan dagingnya. Sekarang masukkan 2 liter air kaldu sapi atau air rebusan daging sapi yang tadi. Tambahkan juga 500 ml air putih biasa. Jadi total air yang aku masukkan itu 2,5 liter ya. Tambahkan garam dan kaldu sapi bubuk, gula dan merica bubuk. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita masak hingga mendidih ya.
Nah, sekarang aku masukkan lobak. Nah, ini kan lobaknya udah mateng, jadi kita masaknya nggak usah terlalu lama, cukup nunggu sampai mendidih, lalu kita matikan aja apinya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini dan rasanya udah enak, udah pas, ini udah cukup. Akan aku matikan apinya dan soto Bandungnya siap buat kita sajikan. Untuk pelengkapnya aku pakai kacang kedelai goreng. Aku beli yang udah digoreng. Kalau kalian mau beli mentahnya juga boleh, kalian goreng sendiri aja. Lalu bawang goreng, daun bawang, seledri, jeruk limau, dan juga sambal. Ini sambalnya cuma cabai rawit yang aku rebus lalu dihaluskan dan tambahkan sedikit air. Sotonya udah aku sajikan di mangkok, tambahkan daun seledri, daun bawang, kacang kedelai, bawang goreng, jeruk limau biar segar. Tambahkan juga sambalnya ya. Nah, ini dia soto Bandungnya udah jadi. Ini enak banget, kalian harus cobain. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.